loh. Tapi itulah sebuah doa ya. Lagu yang sangat luar biasa Kak Adi Balsyahrul, Masya Allah beliau ini kalau bikin lagu liriknya. Iya ya. Oke, kalau dari saya sebenarnya PR pertama pada saat saya nulis lagu buat penyanyi adalah penyanyinya suka dulu. Gitu, karena kalau dia sudah suka dengan lagunya, itu gampang masuk dia memberikan nyawa pada lagu itu lebih gampang ya. Terus menerjemahkannya juga lebih gampang, rekamannya juga bahagia, ngapalinnya cepet gitu ya. Ya, jadi Dede cepet ya ngapalin lagu-lagu saya. Alhamdulillah, ya, berarti dia suka lagunya. Karena tiga lagunya bagus-bagus. Amin. Karena memang penyanyinya suaranya bagus, jadi memang harus bagus itu. Apalagi Lesti kan memang dia tadi pionir dangdut muda saat ini. Ya itu ya, banyak menjadi inspirasi buat yang muda-muda dan banyak juga diapresiasi sama yang senior gitu. Jadi itu PR-nya lebih berat lagi. Artinya bikin lagu buat dia itu mungkin beban secara beban moralnya ke saya lebih tinggi karena nggak mungkin sembarangan juga, dia jadi pusat perhatian juga gitu ya. Terus pastinya juga dari pihak label juga mereka pengen bikin sesuatu yang dinamis, yang karena lumayan sering Pak Yo bikin ya gitu ya, lumayan sering transfer ya Pak Yo ya gitu. jadi tentu PR-nya tuh adalah bagaimana caranya setiap lagu yang dikeluarkan itu ada nuansa-nuansa yang baru gitu. Itulah alasannya kenapa di lagu ini memang agak berbeda dengan secara musiknya juga berbeda dari lagu-lagu Lesti yang sebelumnya. Di sini ada ya sebagai pionir dangdut, dia juga harus menangkap apa nih musik yang lagi hype, yang lagi disukai di masyarakat. Kita juga menangkap itu sih gitu. Tapi tentunya tidak sekedar ikut-ikutan, dia harus membuat trennya sendiri lagi. Jadi lumayan prosesnya signifikan. Tapi karena saya terlibat dengan tim 3D yang luar biasa, yang selalu bantuin saya juga dalam prosesnya, kemudian oleh Lesti juga yang sangat cepat untuk menerjemahkan lagu-lagunya, ya jadi prosesnya cepat juga ya Dek ya. Alhamdulillah. Gitu. Itu sih cukup ya. Gitu. Ya kalau tadi ada nggak konser untuk internasional? Di Indonesia aja dulu. Ada dong pasti. Minimal Asia dulu gitu ya. Asia. Amin. Doain aja ya Teh ya, mudah-mudahan yang di Indonesia terlaksana dulu. Gitu. Ya. Lagu yang sangat luar biasa Kak Adi Balsyahrul, Masya Allah beliau ini kalau bikin lagu liriknya Ya. Dahsyat sekali.